Syederalun, bangunan rumah budaya yang berada di Jalan Daud Bereh, kawasan Simpang 5 Banda Aceh, kini dibuka untuk umum. Rumah yang dulu ditempati oleh residen Kuta Raja ini sudah diubah menjadi museum dengan koleksi berbagai alat peradaban Aceh, termasuk pedang hingga senjata yang digunakan masa lalu. Selain itu, Syederalun, rumah budaya itu juga memajang beragam foto Banda Aceh masa lalu, mulai dari foto era kolonial, era 60-an hingga era 80-an. Belanda zaman dahulu ya, kita lihat ini yang sekarang mungkin tidak kita temukan lagi, sudah berubah semuanya. Nah, ini juga Kampus Darussalam yang lama, yang sebelah sini yang sekarang juga sudah sangat modern Kampus Darussalamnya. Nah, ini juga kita melihat bahwa akses ke rumah budaya juga tidak dikutip biaya serta tanpa batas waktu berkunjung, dengan operasional mulai pukul 8 pagi hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sepanjang Senin sampai Jumat. Mari kita terus tetap berkunjung dan juga mempelajari sejarah-sejarah yang ada di Kota Banda Aceh itu sendiri, karena kita tahu bahwasanya dengan melestarikan sejarah maka itu akan meningkatkan rasa cinta kita terhadap daerah sendiri, dan juga kita dapat memanfaatkan digital, platform digital, agar kita dapat mengglobalkan sejarah-sejarah dan juga budaya yang ada di Provinsi Aceh, terutama di Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambi On TV.